Hai semua, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Semoga hari ini kita masih tetap kuat, sehat, semangat, dan selalu bersyukur di dalam setiap perkara yang kita lewati. Amin. Oke guys, so kali ini saya nak masak biawak lagi ya. Tetapi resepi apa? Jom ikuti saya hingga ke akhir video ya. Jadi biawak ini dah ditunuk ya, dan memang dah tunuk agak masaklah, lebih dari setengah masak dah guys ya. Jadi biawak ini kami beli ya, sudah siap-siap ditunuk dan dibuang segala kulit dia ya. Jadi tinggal dimasak saja guys. Oke. Oke guys, jom ikuti saya ya. Oke, ini tengah memotong ya guys. Oke guys, jadi banyak menu yang kita boleh masak biawak nih guys ya. Jadi kali ini saya nak buat kari pula guys, kari pekat ya, bukan kari cair. Oke, okay? So ini bahan-bahan dia ya. Jadi saya pakai kari paste ya, ataupun kari perencah kari ya, yang segera punya lah guys. Oke, okay? Dan saya gunakan bawang putih sahaja, kemudian bawang hulen, dan juga satu kotak santan kara pekat ya, yang kecil sahaja, dan juga tidak lupa daun kari guys. Oke, okay? So guys, ini tengah sedia dan menyiapkan bawang-bawangnya guys. Oke, okay? Jadi guys, ini kari hanya simple saja guys, resepi yang basic saja ya. Saya tak gunakan banyak-banyak bahannya. Jadi saya guna basic saja guys, tetapi dia punya hasil memang tidak pernah mengecewakan guys. Oke. Kepada anda yang tak tahu masak kari, boleh ikuti resepi ini guys, tidak susah punya ya. Jadi guys, jom ikuti saya memasak ya. Oke, letakkan bawang dahulu ya. Tumiskan bawang seperti biasa. Oke. Jadi guys, setelah semuanya naik harum dan warna kekuningan, jadi masukkan kita punya kari paste. Oke, jadi ini ada 500 gram ya, paket yang 500 gram punya. Oke, kalau anda nak lebih sedap guys, better kita gunakan paket yang kecil punya. Oke, ada satu jenis paste kari ini juga, bukan satu jenis lah, dia sama jenis dengan yang ini, tapi dia punya paket tu lebih kecil ya, itu lagi lebih sedap guys. Cuma bila saya ke kedai semalam, paket kecil dah habis guys, jadi saya ambil sahaja ya paste yang besar ini. Oke, jadi tak mengapa, dia memang akan sedap juga guys ya. Oke, dan kemudian baru kita letakkan kari leaf ya, daun kari tadi. Oke, harum dia tuh guys, sangat-sangat mempesona guys. Bau daun kari itu bila dia naik masuk ke dalam lubang hidung, memang wow, satu rumah bau kari, bau daun kari itu guys, memang sangat harum guys, sungguh menyelerakan baunya. Jadi kita tunggu ya sehingga kita punya kari naik minyak. Oke, kemudian baru kita letakkan kita punya dagingnya. Tak kiralah kita pakai daging apa. Oke, cuma kali ini saya menggunakan daging biawak. Oke, jadi saya takkan masak lama biawak ini guys, sebab dia dah setengah dari, lebih setengah masak lah ini biawak guys. Oke,
Oke okay guys, so ikuti hingga akhir ya, seperti apa saya memproses kari ini, oke okay? Dan saya tambahkan sedikit air ya, ini air panas guys, oke okay? Supaya dia ada sedikit kuah, oke okay? Kalau anda nakkan kuah yang banyak, gunakan lagi banyak kari lah, oke okay? Ini saya menggunakan secukup-cukupnya kari, hanya satu paket sahaja ya. Bila ditambahkan banyak air, nanti kurang pula kesedapannya guys, oke? Okay? Dan satu lagi guys, saya tak ada asam jawa ya. Dah habis dah asam jawa saya, jadi saya gantikan dengan cuka, oke? Okay? Sedikit sahaja cuka ya, jangan letak banyak guys. Agak-agak dalam satu sudu teh ya. Oke? Okay? Okey, gaulkan sekata ya, gaul sehingga rata guys, okey. Okey, dah kira agak-agak nak masak, kita letakkan santan pekat tadi ya. Okey, saya menggunakan setengah dari satu kotak kecil ini, okey guys. Kuah saya ini dia tidak akan banyak guys, dia pekat, okey. Jadi setelah ini kita cuma tunggu sehingga dia pecah minyak ya. Kemudian kita tutupkan api guys bila dia ada pecah minyak ya. So guys, dah masak dah guys. Jadi kita hidangkan ya. Oke, setelah dah masak tadi guys, jangan dulu diangkat dari, jangan terus angkat dari kuali ya. Kita biarkan sekejap ya, agak-agak dalam 3 menit, 5 menit seperti itu ya, barulah kita hidangkan, oke. So, macam mana guys ya, kita biasa juga makan yang sup-sup kari ini kan. Jadi apa salah kita buat yang pekat pula guys. Okay? So guys, jika anda suka dengan video ini, jangan lupa dibagikan ke teman anda yang lain. Dan jangan lupa subscribe ya. Okay? Jumpa anda di lain video. Bye-bye.